Okey, selamat datang dalam Nas Activity Channel. So, hari ni kita akan bersambung lagi dalam tutorial untuk membuat jig handmade. Untuk yang buat untuk pembuatan mall, kita masih ada lagi perkara yang tertinggal, iaitu sambungan yang lepas untuk kita buat acuan timah nanti. So yang ini untuk masukkan timah nanti kita tak buat lagi. Jadi kita akan buat sambungannya lah. Okey, daripada tanah liat yang berbaki ni kita potong. Kita perlukan dalam dua lah. Okey. Pastikan yang depannya kecil, yang belakangnya besar. Sebabnya untuk kita masukkan timah tu dari sini lah. Timah tu masuk dari sini. Dan yang ini akan jadi masuk ke dalam badan jig. Okey. Titanya buat bulat. Begini. Okey. Dan kita ukurkan masuk untuk sambungan ke mole ini. Kita buat ni kiri dan kanan. Kita buat dari sebelah. Okey, gini. Okey. Dan di sebelah lagi. Inilah jadi dah. Jadi satu ni kita masukkan timah nanti. Satu ni akan jadi lubang udara lah. Lubang udara ni akan mengeluarkan angin supaya timah ni masuk penuh ke dalam jig. Kalau kita pakai satu lubang, dia akan jadi angin dia angin di dalam jig ni ada. Jadi timah tu tak masuk penuh. Tu pun kita kena tahu juga. Panjang sikit. Kena pastikan ni rapat ke tanah liat yang ada di dalam acuan ni. Begini. Okey. Tapi kita kena repair lagi. Yang dalam-dalam ni pun kita kena repair juga. Supaya dia jadi rapat. Begini. Kiranya dia bercantum dengan tanah liat dalam lah. Lepas dia bercantum, kita repair balik. Bagi dia bulat balik. Gitu. Pakai pisau lah.
Okey. Sebelah aku sama. Sebelah aku sama juga. Nanti bila acuan timah dah masuk, saya akan tunjukkanlah macam mana cara nak bersihkan timah yang melekat ni. Ni nanti akan jadi timah yang tak pakai lah. Okey. Nanti kita masukkan minyak, kita dah boleh tuang dah acuan. Simen.